Okey, kita hari ni naik Kona hybrid. Hybrid pula, electric EV, EV kan? Ya, full dia electric. full electric ya bang? Ha. Full electric. Dia punya power dia berapa bang? Ini. Ha. Ni 204. 204. Dia punya torque 295. Ui, 300 95. Dekat 400 Nm. Hmm. Dia punya pergi tu, ha. Ni betul dia bagi respon untuk enjin lah, senang kata. Power dia power daripada enjin tu RPM daripada kosong kan, dia punya torque dia tu. 0 to 100 dalam 6 to 7 second. 6 to 7 second. Ha. 0 to 100. Dari segi dia punya bateri dia tu berapa besar boleh jalan? Ini bateri dia yang ini full spec, yang ini 64 kilowatt. 64 kilowatt dia boleh pergi paling busuk-busuk pun dalam 400 lah. 400 atau lebih. Kalau pandai pakai sampai 500 lebih pun boleh. Oh, sekali charge. Sekali charge. Bateri dia kedudukan kat mana bang? Dekat bawah lantai eh. Oh, lantai kita ni. Lantai kita ni dia macam singkat sikit dah. Eh? Dia singkat. Dia singkat. Tapi bagusnya sikit. Dia letak kat bawah. Jadi aerodynamic kereta ni. Bagus. Dia betul, berat. Maknanya kereta ni body roll dia kurang lah. Memang kurang. Sebab dia dah flat tak kat rasa, bawah. Tak rasalah mengenjut ke apa semua tak ada. Ada wireless charging sini. Wireless charge. Ada USB. Wireless charging ada. Wireless charging ada. Lepas tu dia punya seat ventilation pun ada. Kat belakang awal ni apa lagi? Ni tempat letak barang je lah. Tak ada USB tak charge. Tak ada charger lah. Electric parking brake eh. Tapi ada. Auto hold pun ada eh. Drive auto mode ada 4 je. Lagi satu ada traffic movement. Traffic movement itu notification. Dia akan bagi tahu lah. Sebab kereta ni bagusnya bila kita guna. So dalam satu hari tu kita guna berapa kilowatt, dia akan bagi tahu. 100 kilometer. Setiap 100 kilometer dia akan bagi tahu kita punya penggunaan berapa lah. Berapa tenaga yang kita guna kereta ni. Ah, kita sendiri boleh bajet lah. Berapa anggaran untuk berapa hari baru charge lah. Yes. Betul. And then lagi satu dari segi dia punya safety dia macam mana bang? Okay, safety sini ada 6 airbag. Okay, kalau tak silap saya lah 6 airbag. Lepas tu dia ada blind spot. Dia sama macam Kona Active. ADAS dia semua penuh. Dia full ADAS. And then kalau kita nampak tu, dia macam ada pedal shift tu. Dia ada gear ke bang? Dia tak ada gear sebenarnya. Kereta ni tak ada gear. Dia cuma motor dia tu dia gerak. Okay, so yang sebenarnya yang kita nampak macam pedal shift ni sebenarnya tu regenerate bank dia punya bateri balik. So bila lepas katakan minyak, kita lepaskan minyak, dia tinggal rasa slow. Kereta rasa slow. Dia recharge lah. Dia akan recharge balik. Macam dekat dalam sini lah. So energy flow button dia. Macam pedal shift tu nak guna time bila? Okay, time turun bukit ke kita sendiri tekan lah. Maksudnya kita tekan dan hold lah. Yes, kalau tekan hold lama dia akan pergi ke nombor 3, level 3 terus. Dia makna sangat jimat current lah. Bukan, dia maksudnya kalau ni kira dia dah dia grip lagi tight. Brake dia tu lebih grip. Kalau level 1 ni rasa dia perlahan, bila nombor 2 dia lagi perlahan, nombor 3 lagi perlahan. Dia akan lagi banyak tenaga kinetik dia akan simpan. Betul-betul teknologi ni. Kalau nak release kena pakai yang sini. Release balik. Maknanya kalau kita lepas minyak, kita tak rasa dia macam menyenggut macam dia brake, handbrake lah. Dia tak macam handbrake. Bermakna yang kosong ni, ini macam downhill assist lah. Macam rasa downhill assist punya ni function lah. So, auto hold ada. Jadi kita boleh tengok dia punya penggunaan ni macam sekarang dia boleh pergi roughly 315 km. Dah 315. Jadi kalau kata macam town driving memang sesuai sangat. Kalau highway sebenarnya boleh juga. Kalau jarak dekat lah macam contoh Melaka ke KL. Tak jauh lah. Kalau area bandar besar pun dia orang dah ada untuk charge. Tempat charging semua sekarang sebenarnya dah banyak. Semua kita tak perasan. Kita tak perasan sebab kita tak pakai. Kalau kita pakai kita akan perasan kat mana tempat nak kita charge. Sekarang dekat macam kat Melaka ni pun dah banyak dah ada. Kat hotel pun dah ada.
Betul-betul. Even dekat Paguh pun, highway pun dah ada kan? Betul. Diorang dah buat. So, stesen-stesen minyak sekarang semua pun dah banyak dah. Betul. R&R pun dah banyak tempat yang ada charging. Untuk charging. Betul-betul. And then, dari segi dia punya aircon dia ni, dia pakai elektronik aircon lah kira. Dia bukan kompresor lah. Dia macam ibarat kita pakai aircon rumah lah. Dia ada, apa kata apa, ada cooling system semua pakai, dia ada coolant dia. Dia kira dia punya kompresor dia tu pakai elektronik lah, bukan kompresor dia macam, pakai. Macam dulu kita punya ionic. Function-function dia sama lah. Sama function dia. Okay, so kita jalan sekarang. Cuba bang, tekan kuat sikit lah. Tengok dia punya power macam mana. Wish. Takut. Power dia kuat. Dia duduk ni. Duduk si takak pun rasa tenggelam. Sekarang macam itu flight nak kena take off lah. Ni betul-betul rasa macam dia bagi terbang ni. Dia bagi 400 Nm torque tu dekat betul-betul tekan minyak terbagi. Bumping dia, suspension dia pun sangat smooth dia lembut, dia tak berayun. Sebab kereta ni berat. Betul-betul berat kereta ni. Ni sekarang jalan tegak kan? You jalan tegak je lah. Meter tu naik dengan laju. Okay, kalau dekat kertas dia punya top speed 167. 167. Kita dah pernah try dekat highway. 178 pergi top speed. Tapi sampai sana je. Waktu dia tak pergi lebih dah. Dia dah mati lah. Dia dah cut off sampai sana. Tapi 178 untuk full EV, laju tu bang. Laju. Memang laju. Bukan cakap tipu, memang laju tu. Itu baru comfort mode. Comfort mode pun sama. Tak, maksudnya dia boleh bagi sampai 178 untuk top speed tu. Sangat laju sebenarnya untuk kereta EV. Sebab dia bukanlah menggunakan kereta, dia bukan pakai pembakar dalaman. Dia pakai elektrik motor macam kita tengok kereta remote lah. Betul. Sekali tekan je zoom. Tapi 178 tu laju tu. Laju. Dia terus sampai traffic light, nanti boleh lewat kiri. Harap-harap highway tu kosong lah. Highway tu kosong, you jalan je lah. Tak ada tayar cenggok di sini. Melaka belum ada tol lagi. Highway dia tak ada tol lagi. You jalan depan-depan. Ni masuk stesen minyak. Depan sikit. Sekarang sport mode Sekarang sport Alamak, banyak kereta lah. Macam orang. Ni kipas ada. Yang tu tebu tu. Siap ada pasang kipas. Nak tambah tebu. Dia ada 5 tebu. Dia langkah assist dia semua memang ada detect bagus, blind spot dia. Dekat HUD dia tu pun boleh tengok semua safety dia. Tapi kalau tengok sistem Hyundai punya safety lah, dia antara yang paling bukan cerewet, tapi dia lebih terlampau menjaga. Betul. Dia memang betul, menjaga betul. Dari satu sudut sangat bagus lah. Walaupun orang kata macam motor lalu pun dia boleh detect. Dia kan detect juga. Betul. Dia punya brake system dia tu. Ada setengah autonomous cruise control. Bila dia follow motor, dia tak boleh detect habis. Tapi yang ni dia memang detect habis. Hyundai dia dah, benda tu dia dah progress lama lah. Betul. Sebab sensor dia ni semua boleh detect sejauh 30 meter. 30 meter radius. Kira kembang dan bersepanjang lah. So orang kata dia bagi tahu blind spot dah. Dia tahu blind spot dah. Ni harga jual berapa bang? Okey. Yang lower spec tu bateri dia besar dia 39 kilowatt. Ha, 39 kilowatt. Yang itu memang tak fully ADAS lah. Tak ada. Yalah maknanya autonomous cruise control tak ada. Tak ada smart cruise control sama semua tak ada. Ya. Cuma dia ada blind spot je. Standard blind features. Blind spot pun dia bukan, dia cuma bagi tahu je, dia tak ada assist. Dia tak ada bunyi lah. Dia berkelip saja. Dia warning saja. Dia tak ada tarik steering apa tak ada. Okey, yang tu 149,888 tanpa insurans. So insurans dia anggaran dalam 4,000 lah. Betul. Lebih kurang. Rotek dia berapa bang? Saya nak tahu rotek dia. Sekarang kerajaan dah bagi free rotek kan. Untuk rotek sampai 2000
25 saja. Mana kereta tak ada rotak ah, ibarat. Ya, tak ada rotak, free lah pakai. Oh. Tak ada, cuma bayar insurans saja. Wallah. Cimat tu. Kalau betul tak ada 1000 rotak saya. And then lagi satu dia punya yang spek yang lower tu. Dia dari segi bateri dia tu anggaran berapa jauh dia jalan? Okey, kalau yang 39 yang tadi 64 boleh jalan kurang-kurang 400 lebih kan? Kalau untuk 39 watt ni dia boleh jalan paling busuk pun 300 lah. Dalam 200 setengah ke 300 lah. 200 setengah 300 kalau pandai balance memang dah boleh sampai range sana lah. You masuk sini nanti masuk Batu Bandar pun dia. Okey. Boleh. Then kalau yang spek ni harga berapa bang? Kalau yang ni 199. 199. Kalau kata yang medium spek tu, itu 100.